kecenderungan dari rekan-rekan karena menerima laporan banyak, menerima pengaduan banyak, sehingga kemudian lebih mementingkan yang menjadi prioritas, meninggalkan hal-hal yang mungkin rekan-rekan anggap itu tidak prioritas, tapi itu penting buat masyarakat yang melapor. Akhirnya terjadi sumbatan komunikasi, rekan-rekan menghindar, tidak mau menemui, sehingga kemudian kesan publik, kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting, hadapi terkait dengan masalah-masalah yang memang harus dijawab. Masyarakat tentunya mengharapkan bahwa proses penyidikan bisa tuntas, sementara alat bukti kurang. Jelaskan, jangan kemudian malah ditinggal pergi. Ditelepon, teleponnya di-reject. Ditelepon, diangkat, kita marah-marah. Jadi hal-hal tersebut tolong dihilangkan.